Halo Sobat YouTube, ini sore hari ini saya mau panen ketimun. Di sini seperti yang lalu, jadi ini ketimun ini kita review ya, karena sudah dua kali saya perlihatkan dalam video saya yang lalu. Waktu yang lalu itu belum berbuah, sekarang sudah kira-kira 2 bulan ya, 1 bulan lebih. Ini sudah ada yang berbuah, bahkan sudah pernah dipanen 1 kali. Ya, jadi kita perlihatkan yang ini dulu ya. Jadi di para-para ini saya menanam 2 bentuk. Ada yang di polybag besar ini. Polybag besar ini kira-kira ukurannya 35x40 ya. Nah, saya tanam sekitar 8 ya polybag ini. Dan dalam satu polybag biasanya ada dua tanaman. Kadang-kadang ada yang mati tinggal satu. Nah, ini kita perlihatkan. Dia baru tingginya segini ya. Belum naik menjalarnya. Baru tingginya segini, tapi buahnya sudah ada. Ini. Jadi ini buah pertamanya. Ya, masih kecil ya. Ini ada buah pertama masih kecil. Dan dia baru setinggi ini. Nah, yang berikutnya ini juga di polybag sama ya. Dia masih tinggi segini. Jadi ini yang di polybag memang lambat ditanam. Ya, lambat ditanamnya. Jadi yang ditanam duluan adalah yang di dalam tanah di sini. Jadi antara 2 polybag ini di sini langsung saya tanam di tanah ya. Dan ini buahnya sudah sangat besar ya. Dan ini memang duluan saya tanam. Buahnya ini yang sudah bisa kita panen ya. Jadi pohon yang sekecil ini sudah ada buahnya, ini calon buahnya lagi ada 2 ya. Ada 2 calon buahnya. Ini ada 2. Dan yang ini sudah layak panen ya. Ini buah pertamanya, kita panen saja ya. Nih, coba kita lihat dia panjang ya. Padahal ini buah dia masih ukuran pohonnya sangat kecil, baru sampai di sini ya. Pohonnya tingginya. Ya, dia usahakan nanti bisa menjalar ke atas. Dan ini buah pertamanya. Ya, memang dia memanjang. Yang berikutnya lagi di sini. Ah, ini yang saya tanam juga di dalam lahan ini, di lahan ini di pinggir di bawah. Ini 2 pohon dan sudah pernah 1 kali dipanen, ya. Sudah pernah 1 kali saya panen dan ini ada juga buah yang berikutnya ini. Ada 2 lagi, tapi sebenarnya ini masih bisa ya, masih bisa membesar ya. Ah, ini barangkali yang ini kita sudah bisa panen ya. Ya, kita panen 1 lagi nih. Ya, ini ketimun Jepang. Ketimun Jepang ini atau ketimun Tosca ini sangat enak ya, tidak pahit dan renyah, teksturnya sangat renyah. Dan ini pohonnya ini bakal buahnya juga. Ini juga panjang. Ya, baru setinggi ini ya, yang satu pohon setinggi ini sekitar 1 meter lebih, sedangkan yang satu lagi ini kurang dari 1 meter. Berikutnya lagi, di sini saya perlihatkan ada 2 polybag. 2 polybag ini sama dengan polybag yang lain usianya ya. Jadi ini ada buah-buah pertamanya ya. Ya, dia kurang normal buah pertamanya ya. Tapi di ketiak-ketiak pohonnya ini sudah banyak sekali bakal buahnya yang kecil-kecil ini. Nah, ini di sini juga pernah sudah ada 1 kali kami panen di sini ya. Ini sudah tinggi juga pohonnya, ini buahnya ini ya. Dan sudah pernah 1 kali dipanen besar di sini. Nah, yang berikutnya saya perlihatkan ini juga ya. Nah, ini. Jadi ini juga menggantung seperti ini. Ada beberapa buahnya, ada 3 ya, yang menggantung ini. Dan ukurannya ya sekitar lebih 1 meter tingginya ini, ya, pohonnya. Nah, sama dengan ini juga, sudah pernah ada buahnya dipanen dan dia tingginya segini. Ini agak kurang bagus ya, karena bakal buahnya mati semua ya. Ah, ini juga masih muda. Ini bakal apa, buahnya yang masih kecil. Buah pertama.
Dan ini yang terakhir yang ada di lahan. Ya. Buahnya banyak. Ya. Tapi dia masih kecil. Ya, karena memang masih pendek pohonnya. Nah, ini juga bisalah kita panen. Jadi memang buahnya sekecil ini. Ya. Dan dia memanjang. Seperti ini. Ya. Masih ada lagi satu. Ini saja kita panen juga. Karena ini sudah membesar ya. Ya. Oke. Jadi ada 4 kita panen. Padahal pohonnya masih kecil-kecil ya. Begitulah jenis ketimun toska. Jadi ini buahnya. Tekstur buahnya sangat enak. Ini kalau pengalaman saya selama memakan ketimun, berbagai jenis ketimun, ketimun inilah yang paling enak. Ya, jenis ketimun Jepang ini yang paling saya suka dan paling enak. Dia renyah sekali. Sobat YouTube, berikutnya yang saya akan panen dari sayur-sayuran yang saya tanam, ini review ya juga hasil dari saya menanam dulu. Sudah ada video, saya videokan mulai dari pembibitannya sampai pada penanamannya di lahan, dan sekarang kita akan panen. Ini saya review lagi. Nah, mungkin sobat YouTube melihat bahwa ini musim hujan dan memang banyak serangan hama ya di brokoli ini. Ya, ini brokoli ya, brokoli. Jadi dulunya saya pikir ini yang saya tanam kol ya, tapi ternyata ini bunga kol ya, atau brokoli. Brokoli yang warna hijau. Nah, kita lihat yang ini. Di sini ini sudah membesar ya. Ya, sebesar kepala tangan saya, lebih besar dari kepala tangan saya. Jadi ini brokoli ini sudah bisa panen ya, sudah layak panen. Jadi saya akan panen. Ya, jadi memang ada beberapa ya brokoli lain ini yang terserang hama sehingga pertumbuhannya kurang bagus. Jadi ini saya akan panen karena sudah besar. Ya. Lihat, ini adalah brokoli yang ditanam di mamasa. Jadi barangkali di mamasa semua tanaman yang bagus-bagus ini bisa tumbuh, tapi ternyata banyak yang tidak tanam. Jadi kebetulan saya yang tanam duluan. Ya, saya mau perlihatkan di mamasa ini adalah bisa sangat subur brokoli seperti ini. Ini brokoli lumayan tanaman yang sangat digemari dan memang bernilai jual tinggi ya. Yang berikutnya, ini baru satu. Ini nanti akan diberikan ternak ya. Ya, pohonnya sangat besar ya. Ini akan diberikan ternak. Yang berikut. Ini saya akan panen walaupun dia sebenarnya rusak ya. Brokolinya ini rusak. Ya, saya akan panen saja. Nah, ini. Ini dia sebenarnya sudah harus membesar, tapi dia termakan oleh jamur ya, terserang jamur. Hingga seperti ini. Ini juga besar sekali pohonnya ya. Kalau kita lihat. Nih. Ya. Sangat besar. Sebenarnya subur. Ya, sangat subur. Namun karena curah hujan yang sangat tinggi sehingga ini juga mempengaruhi, termasuk hama penyakit. Jadi ini salah satu yang besar juga yang akan kita panen, karena ini sebenarnya sudah sangat tua. Kalau besok kita panen ini sudah terlambat ya. Sudah pada mekar ini. Jadi kita panen. Ini ya, brokolinya. Yang berikut masih ada satu lagi. Sangat besar pohonnya. Ini ya. Ya, yang ini dia sudah besar ya, seukuran kepalan. Ini juga sudah bisa dipanen. Ini dia. Ya, brokoli.
bunga kol yang berwarna hijau ya. Jadi masih banyak yang lainnya ini, tapi kita belum melakukan pemanenan karena masih kecil ya. Ini masih ada beberapa pohon lagi yang saya tanam, ini cuma seperdua bedeng ya, jadi tidak banyak. Jadi sini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, masih ada 11 pohon lagi yang kita biarkan tumbuh sampai dia seperti tadi besarnya baru dipanen. Jadi semuanya kita bisa lihat di sini ada 4 yang saya panen. Sebenarnya yang 3 ini yang bagus ya. Tiga ini yang bagus, namun yang ini memang terserang hama ya, jadi baunya juga agak kurang baik dicium ya, karena terserang hama. Kalau yang ini ya bagus ya. Oke, demikian episode video saya panen ini, yang review dari beberapa tanaman yang sudah besar dan bisa dipanen. Sampai bertemu pada video berikutnya.